Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah format video MOV ke MP4. Nah, seperti kita tahu, kalau user Android menerima file video dari iPhone, itu pasti formatnya MOV ya teman-teman, dan biasanya filenya susah dibuka kalau di Android. Kayak gini ya teman-teman. Aku punya file video dari iPhone. Ini ngambilnya dari iPhone ya. Dan kalau kita buka seperti ini, berat ya teman-teman. Karena memang kalau di iPhone itu file videonya bagus ya kualitasnya. Nah, biar kita tetap bisa buka file video dari iPhone di Android, kita harus rubah dulu formatnya ke MP4 ya. Oke, sekarang kita coba buka Play Store. Terus cari aplikasi video kompresor. Kita pilih yang ini aplikasinya. Video Compressor Converter. Kalian install dulu aja aplikasi ini di HP Android kalian. Oke, kalau udah kita buka aja aplikasinya. Tap Start. Terus kita tap di bagian kompres video. Tap di bagian select video. Tap di bagian allow storage access. Izinkan. Kita masukkan video move-nya ya teman-teman. Terus tap kompres. Di sini kalian bisa ubah size-nya, misalkan medium file, large file, atau small file, dan sebagainya. Kalian bisa pilih terserah kalian ya, sesuai keinginan sendiri. Aku mau coba yang small file aja. Low resolution, 720x1280. Tap compress kalau udah. Kita bisa isi nama filenya. Tap start dan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, beres ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Buka galeri HP kita. Nah, ini dia teman-teman hasilnya yang tadi. Nah, sekarang file video yang tadi dari iPhone itu udah bisa dibuka di Android ya teman-teman, tanpa ada masalah apapun. Beres, jadi gitu teman-teman, gimana caranya mengubah format video MOV ke MP4. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!